Ini adalah audio afirmasi positif untuk membantu menyingkirkan pikiran-pikiran negatif dan mengubah cara pikir menjadi lebih positif. Sebelum dimulai, siapkan dulu ruang dan waktu yang nyaman. Silakan tiduran ataupun duduk santai. Dan sebaiknya menggunakan headset. Mulai tarik nafas yang dalam lewat hidung dan hembuskan nafas panjang juga dari hidung sambil memejamkan kedua mata. Tarik nafas, rasakan udara segar yang mengisi tubuh. Dan buang nafas, lepaskan sepenuhnya. Semakin menarik nafas, yang terasa hanya rasa nyaman di tubuh. Rasakan saja setiap nafas apa adanya. Semakin kita membuang nafas, semakin tubuh terasa lembut dan rileks. Audio afirmasi ini bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh kita agar dapat menjadi tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan terhindar dari segala macam virus. Saat ini kita memberikan kesempatan kepada tubuh untuk merasakan kenyamanan dan ketenangan. Sekarang rasakan seolah-olah ada aliran energi yang sangat luar biasa yang dapat membuat tubuh Anda menjadi semakin rileks. Dan bayangkan saja setiap hembusan nafas yang Anda rasakan saat ini membuat tubuh Anda menjadi semakin nyaman. Biarkan nafas Anda berjalan dengan normal. Setiap tarikan nafas membawa ketenangan. Dan setiap hembusan nafas membawa kedamaian. Mulai hari ini dan seterusnya, saya memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Tubuhku mampu memperbaiki setiap bagian-bagian sel-sel tubuh yang rusak. Imunitasku semakin hari semakin bertambah baik. Diriku adalah manusia yang ajaib yang memiliki tubuh dan pikiran yang sehat. Hari demi hari, diriku semakin sehat dan bugar. Setiap hari, aku menjalani kehidupan yang baik. Karena aku tahu, imunitas tubuhku semakin hari semakin kuat. Hari demi hari ku jalani, pikiranku menjadi semakin positif. Karena pikiran yang positif yang aku miliki, membuat tubuhku menjadi lebih sehat.
Aku mau membuang setiap pikiran-pikiran negatif karena aku mau membuat tubuhku menjadi lebih kuat, lebih bersemangat dalam beraktivitas. Semakin hari, aku menjadi semakin sehat. Imunitas tubuhku menjadi lebih kuat. Dan aku menjadi kebal dari segala macam penyakit. Mulai hari ini dan seterusnya, aku memilih bangkit dari kemalasanku. Mulai hari ini dan seterusnya, aku memilih bangkit dari keterpurukanku. Aku menjadi semakin bersemangat sehingga membuat tubuhku semakin sehat, semakin bugar dan segar. Aku selalu melakukan aktivitas dengan semangat. Aktivitasku penuh dengan kebaikan-kebaikan positif yang membuat tubuhku semakin hari semakin sehat. Hari ini dan seterusnya, imunitasku semakin kuat. Aku menjadi kebal dari segala macam penyakit. Aku memilih aktivitas yang bermanfaat untuk kesehatan, untuk pikiran dan tubuhku. Hari ini dan seterusnya, aku memilih makanan yang bermanfaat dan berkhasiat untuk menambah imunitas di tubuhku. Karena setiap makanan yang aku makan mengandung vitamin dan nutrisi yang dapat menambah imunitasku menjadi semakin kuat. Aku mau melepaskan segala kecemasanku. Aku mau melepaskan segala ketakutanku akan virus-virus. Aku tahu tubuh dan pikiranku dapat membentuk antibodi yang kuat. Hari demi hari, aku menjalani hidupku dengan penuh kebahagiaan dan dengan penuh keceriaan. Rasa bahagia yang aku miliki membuat tubuhku semakin hari semakin segar. Aktivitasku semakin hari semakin positif. Aku semakin bersyukur atas tubuh dan pikiran yang sehat yang Tuhan berikan pada diriku. Semakin hari, aku semakin merasa bugar. Karena aku bersyukur. Terima kasih ya Tuhan untuk tubuh dan pikiran yang sehat ini. Terima kasih ya Tuhan, tubuhku menjadi semakin sehat. Mulai hari ini dan seterusnya, saya memiliki tubuh yang sehat. Tubuh yang kuat. Tubuhku mampu memperbaiki setiap bagian-bagian sel-sel tubuh yang rusak. Imunitasku semakin hari semakin bertambah baik. Diriku adalah manusia yang ajaib yang memiliki tubuh dan pikiran yang sehat.
Hari demi hari, diriku semakin sehat dan bugar. Setiap hari, aku menjalani kehidupan yang baik. Karena aku tahu, imunitas tubuhku semakin hari semakin kuat. Hari demi hari ku jalani, pikiranku menjadi semakin positif. Karena pikiran yang positif yang aku miliki, membuat tubuhku menjadi lebih sehat. Aku mau membuang setiap pikiran-pikiran negatif karena aku mau membuat tubuhku menjadi lebih kuat, lebih bersemangat dalam beraktivitas. Semakin hari, aku menjadi semakin sehat. Imunitas tubuhku menjadi lebih kuat. Dan aku menjadi kebal dari segala macam penyakit. Mulai hari ini dan seterusnya, aku memilih bangkit dari kemalasanku. Mulai hari ini dan seterusnya, aku memilih bangkit dari keterpurukanku. Aku menjadi semakin bersemangat sehingga membuat tubuhku semakin sehat, semakin bugar dan segar. Aku selalu melakukan aktivitas dengan semangat. Aktivitasku penuh dengan kebaikan-kebaikan positif yang membuat tubuhku semakin hari semakin sehat. Hari ini dan seterusnya, imunitasku semakin kuat. Aku menjadi kebal dari segala macam penyakit. Aku memilih aktivitas yang bermanfaat untuk kesehatan, untuk pikiran, dan tubuhku. Hari ini dan seterusnya, aku memilih makanan yang bermanfaat dan berkhasiat untuk menambah imunitas di tubuhku. Karena setiap makanan yang aku makan mengandung vitamin dan nutrisi yang dapat menambah imunitasku menjadi semakin kuat. Aku mau melepaskan segala kecemasanku. Aku mau melepaskan segala ketakutanku akan virus-virus. Aku tahu tubuh dan pikiranku dapat membentuk antibodi yang kuat. Hari demi hari, aku menjalani hidupku dengan penuh kebahagiaan dan dengan penuh keceriaan. Rasa bahagia yang aku miliki membuat tubuhku semakin hari semakin segar. Aktivitasku semakin hari semakin positif. Aku semakin bersyukur atas tubuh dan pikiran yang sehat yang Tuhan berikan pada diriku. Semakin hari, aku semakin merasa bugar karena aku bersyukur. Terima kasih ya Tuhan untuk tubuh dan pikiran yang sehat ini. Terima kasih ya Tuhan, tubuhku menjadi semakin sehat.
Mulai hari ini dan seterusnya, saya memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Tubuhku mampu memperbaiki setiap bagian-bagian sel-sel tubuh yang rusak. Imunitasku semakin hari semakin bertambah baik. Diriku adalah manusia yang ajaib, yang memiliki tubuh dan pikiran yang sehat. Hari demi hari, diriku semakin sehat dan bugar. Setiap hari, aku menjalani kehidupan yang baik. Karena aku tahu, imunitas tubuhku semakin hari semakin kuat. Hari demi hari ku jalani, pikiranku menjadi semakin positif. Karena pikiran yang positif yang aku miliki, membuat tubuhku menjadi lebih sehat. Aku mau membuang setiap pikiran-pikiran negatif karena aku mau membuat tubuhku menjadi lebih kuat, lebih bersemangat dalam beraktivitas. Semakin hari, aku menjadi semakin sehat. Imunitas tubuhku menjadi lebih kuat. Dan aku menjadi kebal dari segala macam penyakit. Mulai hari ini dan seterusnya, aku memilih bangkit dari kemalasanku. Mulai hari ini dan seterusnya, aku memilih bangkit dari keterpurukanku. Aku menjadi semakin bersemangat sehingga membuat tubuhku semakin sehat, semakin bugar dan segar. Aku selalu melakukan aktivitas dengan semangat. Aktivitasku penuh dengan kebaikan-kebaikan positif yang membuat tubuhku semakin hari semakin sehat. Hari ini dan seterusnya, imunitasku semakin kuat. Aku menjadi kebal dari segala macam penyakit. Aku memilih aktivitas yang bermanfaat untuk kesehatan, untuk pikiran dan tubuhku. Hari ini dan seterusnya, aku memilih makanan yang bermanfaat dan berkhasiat untuk menambah imunitas di tubuhku. Karena setiap makanan yang aku makan mengandung vitamin dan nutrisi yang dapat menambah imunitasku menjadi semakin kuat. Aku mau melepaskan segala kecemasanku. Aku mau melepaskan segala ketakutanku akan virus-virus. Aku tahu tubuh dan pikiranku dapat membentuk antibodi yang kuat. Hari demi hari, aku menjalani hidupku dengan penuh kebahagiaan dan dengan penuh keceriaan. Rasa bahagia yang aku miliki membuat tubuhku semakin hari semakin segar.
Aktivitasku semakin hari semakin positif. Aku semakin bersyukur atas tubuh dan pikiran yang sehat yang Tuhan berikan pada diriku. Semakin hari, aku semakin merasa bugar karena aku bersyukur. Terima kasih ya Tuhan untuk tubuh dan pikiran yang sehat ini. Terima kasih ya Tuhan, tubuhku menjadi semakin sehat. Mulai hari ini dan seterusnya, saya memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Tubuhku mampu memperbaiki setiap bagian-bagian sel-sel tubuh yang rusak. Imunitasku semakin hari semakin bertambah baik. Diriku adalah manusia yang ajaib yang memiliki tubuh dan pikiran yang sehat. Hari demi hari, diriku semakin sehat dan bugar. Setiap hari, aku menjalani kehidupan yang baik. Karena aku tahu, imunitas tubuhku semakin hari semakin kuat. Hari demi hari ku jalani, pikiranku menjadi semakin positif. Karena pikiran yang positif yang aku miliki membuat tubuhku menjadi lebih sehat. Aku mau membuang setiap pikiran-pikiran negatif karena aku mau membuat tubuhku menjadi lebih kuat, lebih bersemangat dalam beraktivitas. Semakin hari, aku menjadi semakin sehat. Imunitas tubuhku menjadi lebih kuat. Dan aku menjadi kebal dari segala macam penyakit. Mulai hari ini dan seterusnya, aku memilih bangkit dari kemalasanku. Mulai hari ini dan seterusnya, aku memilih bangkit dari keterpurukanku. Aku menjadi semakin bersemangat sehingga membuat tubuhku semakin sehat, semakin bugar dan segar. Aku selalu melakukan aktivitas dengan semangat. Aktivitasku penuh dengan kebaikan-kebaikan positif yang membuat tubuhku semakin hari semakin sehat. Hari ini dan seterusnya, imunitasku semakin kuat. Aku menjadi kebal dari segala macam penyakit. Aku memilih aktivitas yang bermanfaat untuk kesehatan, untuk pikiran, dan tubuhku. Hari ini dan seterusnya, aku memilih makanan yang bermanfaat dan berkhasiat untuk menambah imunitas di tubuhku. Karena setiap makanan yang aku makan mengandung vitamin dan nutrisi yang dapat menambah imunitasku menjadi semakin kuat. Aku mau melepaskan segala kecemasanku.
Aku mau melepaskan segala ketakutanku akan virus-virus. Aku tahu tubuh dan pikiranku dapat membentuk antibodi yang kuat. Hari demi hari, aku menjalani hidupku dengan penuh kebahagiaan dan dengan penuh keceriaan. Rasa bahagia yang aku miliki membuat tubuhku semakin hari semakin segar. Aktivitasku semakin hari semakin positif. Aku semakin bersyukur atas tubuh dan pikiran yang sehat yang Tuhan berikan pada diriku. Semakin hari, aku semakin merasa bugar karena aku bersyukur. Terima kasih ya Tuhan untuk tubuh dan pikiran yang sehat ini. Terima kasih ya Tuhan, tubuhku menjadi semakin sehat. Mulai hari ini dan seterusnya, saya memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Tubuhku mampu memperbaiki setiap bagian-bagian sel-sel tubuh yang rusak. Imunitasku semakin hari semakin bertambah baik. Diriku adalah manusia yang ajaib, yang memiliki tubuh dan pikiran yang sehat. Hari demi hari, diriku semakin sehat dan bugar. Setiap hari, aku menjalani kehidupan yang baik. Karena aku tahu, imunitas tubuhku semakin hari semakin kuat. Hari demi hari ku jalani, pikiranku menjadi semakin positif. Karena pikiran yang positif yang aku miliki, membuat tubuhku menjadi lebih sehat. Aku mau membuang setiap pikiran-pikiran negatif karena aku mau membuat tubuhku menjadi lebih kuat, lebih bersemangat dalam beraktivitas. Semakin hari, aku menjadi semakin sehat. Imunitas tubuhku menjadi lebih kuat. Dan aku menjadi kebal dari segala macam penyakit. Mulai hari ini dan seterusnya, aku memilih bangkit dari kemalasanku. Mulai hari ini dan seterusnya, aku memilih bangkit dari keterpurukanku. Aku menjadi semakin bersemangat sehingga membuat tubuhku semakin sehat, semakin bugar dan segar. Aku selalu melakukan aktivitas dengan semangat. Aktivitasku penuh dengan kebaikan-kebaikan positif yang membuat tubuhku semakin hari semakin sehat. Hari ini dan seterusnya, imunitasku semakin kuat. Aku menjadi kebal
dari segala macam penyakit. Aku memilih aktivitas yang bermanfaat untuk kesehatan, untuk pikiran, dan tubuhku. Hari ini dan seterusnya, aku memilih makanan yang bermanfaat dan berkhasiat untuk menambah imunitas di tubuhku. Karena setiap makanan yang aku makan mengandung vitamin dan nutrisi yang dapat menambah imunitasku menjadi semakin kuat. Aku mau melepaskan segala kecemasanku. Aku mau melepaskan segala ketakutanku akan virus-virus. Aku tahu tubuh dan pikiranku dapat membentuk antibodi yang kuat. Hari demi hari, aku menjalani hidupku dengan penuh kebahagiaan dan dengan penuh keceriaan. Rasa bahagia yang aku miliki membuat tubuhku semakin hari semakin segar. Aktivitasku semakin hari semakin positif. Aku semakin bersyukur atas tubuh dan pikiran yang sehat yang Tuhan berikan pada diriku. Semakin hari, aku semakin merasa bugar karena aku bersyukur. Terima kasih ya Tuhan untuk tubuh dan pikiran yang sehat ini. Terima kasih ya Tuhan, tubuhku menjadi semakin sehat. Mulai hari ini dan seterusnya, saya memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Tubuhku mampu memperbaiki setiap bagian-bagian sel-sel tubuh yang rusak. Imunitasku semakin hari semakin bertambah baik. Diriku adalah manusia yang ajaib yang memiliki tubuh dan pikiran yang sehat. Hari demi hari, diriku semakin sehat dan bugar. Setiap hari, aku menjalani kehidupan yang baik. Karena aku tahu, imunitas tubuhku semakin hari semakin kuat. Hari demi hari ku jalani, pikiranku menjadi semakin positif. Karena pikiran yang positif yang aku miliki, membuat tubuhku menjadi lebih sehat. Aku mau membuang setiap pikiran-pikiran negatif karena aku mau membuat tubuhku menjadi lebih kuat, lebih bersemangat dalam beraktivitas. Semakin hari, aku menjadi semakin sehat. Imunitas tubuhku menjadi lebih kuat. Dan aku menjadi kebal dari segala macam penyakit. Mulai hari ini dan seterusnya, aku memilih bangkit dari kemalasanku. Mulai hari ini dan seterusnya, aku memilih bangkit dari keterpurukanku.
aku menjadi semakin bersemangat sehingga membuat tubuhku semakin sehat, semakin bugar dan segar. Aku selalu melakukan aktivitas dengan semangat. Aktivitasku penuh dengan kebaikan-kebaikan positif yang membuat tubuhku semakin hari semakin sehat. Hari ini dan seterusnya, imunitasku semakin kuat. Aku menjadi kebal dari segala macam penyakit. Aku memilih aktivitas yang bermanfaat untuk kesehatan, untuk pikiran, dan tubuhku. Hari ini dan seterusnya, aku memilih makanan yang bermanfaat dan berkhasiat untuk menambah imunitas di tubuhku. Karena setiap makanan yang aku makan mengandung vitamin dan nutrisi yang dapat menambah imunitasku menjadi semakin kuat. Aku mau melepaskan segala kecemasanku. Aku mau melepaskan segala ketakutanku akan virus-virus. Aku tahu tubuh dan pikiranku dapat membentuk antibodi yang kuat. Hari demi hari, aku menjalani hidupku dengan penuh kebahagiaan dan dengan penuh keceriaan. Rasa bahagia yang aku miliki membuat tubuhku semakin hari semakin segar. Aktivitasku semakin hari semakin positif. Aku semakin bersyukur atas tubuh dan pikiran yang sehat yang Tuhan berikan pada diriku. Semakin hari, aku semakin merasa bugar. Karena aku bersyukur. Terima kasih ya Tuhan untuk tubuh dan pikiran yang sehat ini. Terima kasih ya Tuhan, tubuhku menjadi semakin sehat. Mulai hari ini dan seterusnya, saya memiliki tubuh yang sehat. Tubuh yang kuat. Tubuhku mampu memperbaiki setiap bagian-bagian sel-sel tubuh yang rusak. Imunitasku semakin hari semakin bertambah baik. Diriku adalah manusia yang ajaib yang memiliki tubuh dan pikiran yang sehat. Hari demi hari, diriku semakin sehat dan bugar. Setiap hari, aku menjalani kehidupan yang baik. Karena aku tahu, imunitas tubuhku semakin hari semakin kuat. Hari demi hari kujalani, pikiranku menjadi semakin positif. Karena pikiran yang positif yang aku miliki membuat tubuhku menjadi lebih sehat. Aku mau membuang setiap pikiran-pikiran negatif karena aku mau membuat tubuhku menjadi lebih kuat, lebih bersemangat dalam beraktivitas.
Semakin hari, aku menjadi semakin sehat. Imunitas tubuhku menjadi lebih kuat. Dan aku menjadi kebal dari segala macam penyakit. Mulai hari ini dan seterusnya, aku memilih bangkit dari kemalasanku. Mulai hari ini dan seterusnya, aku memilih bangkit dari keterpurukanku. Aku menjadi semakin bersemangat sehingga membuat tubuhku semakin sehat, semakin bugar dan segar. Aku selalu melakukan aktivitas dengan semangat. Aktivitasku penuh dengan kebaikan-kebaikan positif yang membuat tubuhku semakin hari semakin sehat. Hari ini dan seterusnya, imunitasku semakin kuat. Aku menjadi kebal dari segala macam penyakit. Aku memilih aktivitas yang bermanfaat untuk kesehatan, untuk pikiran, dan tubuhku. Hari ini dan seterusnya, aku memilih makanan yang bermanfaat dan berkhasiat untuk menambah imunitas di tubuhku. Karena setiap makanan yang aku makan mengandung vitamin dan nutrisi yang dapat menambah imunitasku menjadi semakin kuat. Aku mau melepaskan segala kecemasanku. Aku mau melepaskan segala ketakutanku akan virus-virus. Aku tahu tubuh dan pikiranku dapat membentuk antibodi yang kuat. Hari demi hari, aku menjalani hidupku dengan penuh kebahagiaan dan dengan penuh keceriaan. Rasa bahagia yang aku miliki membuat tubuhku semakin hari semakin segar. Aktivitasku semakin hari semakin positif. Aku semakin bersyukur atas tubuh dan pikiran yang sehat yang Tuhan berikan pada diriku. Semakin hari, aku semakin merasa bugar karena aku bersyukur. Terima kasih ya Tuhan untuk tubuh dan pikiran yang sehat ini. Terima kasih ya Tuhan, tubuhku menjadi semakin sehat. Mulai hari ini dan seterusnya, saya memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Tubuhku mampu memperbaiki setiap bagian-bagian sel-sel tubuh yang rusak. Imunitasku semakin hari semakin bertambah baik. Diriku adalah manusia yang ajaib yang memiliki tubuh dan pikiran yang sehat. Hari demi hari, diriku semakin sehat dan bugar. Setiap hari, aku menjalani kehidupan yang baik. Karena aku tahu,
Imunitas tubuhku semakin hari semakin kuat. Hari demi hari ku jalani, pikiranku menjadi semakin positif. Karena pikiran yang positif yang aku miliki membuat tubuhku menjadi lebih sehat. Aku mau membuang setiap pikiran-pikiran negatif karena aku mau membuat tubuhku menjadi lebih kuat, lebih bersemangat dalam beraktivitas. Semakin hari, aku menjadi semakin sehat. Imunitas tubuhku menjadi lebih kuat. Dan aku menjadi kebal dari segala macam penyakit. Mulai hari ini dan seterusnya, aku memilih bangkit dari kemalasanku. Mulai hari ini dan seterusnya, aku memilih bangkit dari keterpurukanku. Aku menjadi semakin bersemangat sehingga membuat tubuhku semakin sehat, semakin bugar dan segar. Aku selalu melakukan aktivitas dengan semangat. Aktivitasku penuh dengan kebaikan-kebaikan positif yang membuat tubuhku semakin hari semakin sehat. Hari ini dan seterusnya, imunitasku semakin kuat. Aku menjadi kebal dari segala macam penyakit. Aku memilih aktivitas yang bermanfaat untuk kesehatan, untuk pikiran, dan tubuhku. Hari ini dan seterusnya, aku memilih makanan yang bermanfaat dan berkhasiat untuk menambah imunitas di tubuhku. Karena setiap makanan yang aku makan mengandung vitamin dan nutrisi yang dapat menambah imunitasku menjadi semakin kuat. Aku mau melepaskan segala kecemasanku. Aku mau melepaskan segala ketakutanku akan virus-virus. Aku tahu tubuh dan pikiranku dapat membentuk antibodi yang kuat. Hari demi hari, aku menjalani hidupku dengan penuh kebahagiaan dan dengan penuh keceriaan. Rasa bahagia yang aku miliki membuat tubuhku semakin hari semakin segar. Aktivitasku semakin hari semakin positif. Aku semakin bersyukur atas tubuh dan pikiran yang sehat yang Tuhan berikan pada diriku. Semakin hari, aku semakin merasa bugar karena aku bersyukur. Terima kasih ya Tuhan untuk tubuh dan pikiran yang sehat ini. Terima kasih ya Tuhan, tubuhku menjadi semakin sehat. Mulai hari ini dan seterusnya, saya memiliki tubuh yang sehat.
tubuh yang kuat. Tubuhku mampu memperbaiki setiap bagian-bagian sel-sel tubuh yang rusak. Imunitasku semakin hari semakin bertambah baik. Diriku adalah manusia yang ajaib, yang memiliki tubuh dan pikiran yang sehat. Hari demi hari, diriku semakin sehat dan bugar. Setiap hari, aku menjalani kehidupan yang baik. Karena aku tahu, imunitas tubuhku semakin hari semakin kuat. Hari demi hari ku jalani, pikiranku menjadi semakin positif. Karena pikiran yang positif yang aku miliki, membuat tubuhku menjadi lebih sehat. Aku mau membuang setiap pikiran-pikiran negatif, karena aku mau membuat tubuhku menjadi lebih kuat, lebih bersemangat dalam beraktivitas. Semakin hari, aku menjadi semakin sehat. Imunitas tubuhku menjadi lebih kuat. Dan aku menjadi kebal dari segala macam penyakit. Mulai hari ini dan seterusnya, aku memilih bangkit dari kemalasanku. Mulai hari ini dan seterusnya, aku memilih bangkit dari keterpurukanku. Aku menjadi semakin bersemangat sehingga membuat tubuhku semakin sehat, semakin bugar dan segar. Aku selalu melakukan aktivitas dengan semangat. Aktivitasku penuh dengan kebaikan-kebaikan positif yang membuat tubuhku semakin hari semakin sehat. Hari ini dan seterusnya, imunitasku semakin kuat. Aku menjadi kebal dari segala macam penyakit. Aku memilih aktivitas yang bermanfaat untuk kesehatan, untuk pikiran, dan tubuhku. Hari ini dan seterusnya, aku memilih makanan yang bermanfaat dan berkhasiat untuk menambah imunitas di tubuhku. Karena setiap makanan yang aku makan mengandung vitamin dan nutrisi yang dapat menambah imunitasku menjadi semakin kuat. Aku mau melepaskan segala kecemasanku. Aku mau melepaskan segala ketakutanku akan virus-virus. Aku tahu tubuh dan pikiranku dapat membentuk antibodi yang kuat. Hari demi hari, aku menjalani hidupku dengan penuh kebahagiaan dan dengan penuh keceriaan. Rasa bahagia yang aku miliki membuat tubuhku semakin hari semakin segar. Aktivitasku semakin hari semakin positif.
aku semakin bersyukur atas tubuh dan pikiran yang sehat yang Tuhan berikan pada diriku. Semakin hari, aku semakin merasa bugar karena aku bersyukur. Terima kasih ya Tuhan untuk tubuh dan pikiran yang sehat ini. Terima kasih ya Tuhan, tubuhku menjadi semakin sehat. Mulai hari ini dan seterusnya, saya memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Tubuhku mampu memperbaiki setiap bagian-bagian sel-sel tubuh yang rusak. Imunitasku semakin hari semakin bertambah baik. Diriku adalah manusia yang ajaib yang memiliki tubuh dan pikiran yang sehat. Hari demi hari, diriku semakin sehat dan bugar. Setiap hari, aku menjalani kehidupan yang baik. Karena aku tahu, imunitas tubuhku semakin hari semakin kuat. Hari demi hari ku jalani, pikiranku menjadi semakin positif. Karena pikiran yang positif yang aku miliki membuat tubuhku menjadi lebih sehat. Aku mau membuang setiap pikiran-pikiran negatif karena aku mau membuat tubuhku menjadi lebih kuat, lebih bersemangat dalam beraktivitas. Semakin hari, aku menjadi semakin sehat. Imunitas tubuhku menjadi lebih kuat. Dan aku menjadi kebal dari segala macam penyakit. Mulai hari ini dan seterusnya, aku memilih bangkit dari kemalasanku. Mulai hari ini dan seterusnya, aku memilih bangkit dari keterpurukanku. Aku menjadi semakin bersemangat sehingga membuat tubuhku semakin sehat, semakin bugar dan segar. Aku selalu melakukan aktivitas dengan semangat. Aktivitasku penuh dengan kebaikan-kebaikan positif yang membuat tubuhku semakin hari semakin sehat. Hari ini dan seterusnya, imunitasku semakin kuat. Aku menjadi kebal dari segala macam penyakit. Aku memilih aktivitas yang bermanfaat untuk kesehatan, untuk pikiran, dan tubuhku. Hari ini dan seterusnya, aku memilih makanan yang bermanfaat dan berkhasiat untuk menambah imunitas di tubuhku. Karena setiap makanan yang aku makan mengandung vitamin dan nutrisi yang dapat menambah imunitasku menjadi semakin kuat. Aku mau melepaskan segala kecemasanku. Aku mau melepaskan segala ketakutanku akan virus-virus
Aku tahu tubuh dan pikiranku dapat membentuk antibodi yang kuat.